Ketika penghantar diletakkan pada baterai dan di bawahnya diberi magnet, terjadi interaksi antara medan magnet dari magnet permanen dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada penghantar. Arus listrik ini mengalir karena penghantar terhubung dengan baterai. Hukum Lorentz menjelaskan bahwa ketika konduktor yang membawa arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, ia akan mengalami gaya yang menyebabkannya bergerak atau, dalam kasus ini, berputar. Gaya ini dikenal sebagai gaya Lorentz. Arah putaran penghantar ditentukan oleh arah arus dan orientasi medan magnet, menggunakan aturan tangan kanan. Fenomena ini merupakan dasar kerja motor listrik sederhana.